Atlet selam laut Muhammad Samsul Arifin menambah raihan emas kontingen Jawa Timur setelah memenangi nomor orientasi bawah air PM Kaurs Putra. Sejumlah penyelam laut Jawa Timur kembali meraih emas dalam PON ke-20 Papua yang berlangsung di Teluk Biosudarso, Jayapura. Medali emas dari cabang olahraga selam laut diraih Muhammad Samsul Arifin dengan catatan waktu 11 menit 41,17 detik. Perak diraih Abdul Rahman dari Sulawesi Selatan dan perunggu direbut Muhammad Alfian Rosyadi dari Bali. Bagi Muhammad Samsul Arifin, medali emas tersebut merupakan yang pertama ia dapatkan. Pada PON 2016 di Jawa Barat, ia hanya mendapatkan perunggu. Menurutnya, emas diraih setelah menjalani pemusatan latihan selama 2 tahun yang dilakukan POSI Jawa Timur dalam kondisi pandemi COVID-19.